teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel seri Sesi Rizky. Ini saya kedatangan tamu teman-teman. Ini temanku datang dari Bungku, katanya mau jalan-jalan sekalian mau cari jamur, cari jamur sawit. Dia pingin makan jamur, jadi dia datang jalan-jalan ke sini. Ini saya suruh dia masuk karena hari ini libur, jadi dia jalan-jalan ke rumah. Terus kita singkat saja teman-teman, selesai berbincang-bincang di dalam rumah, saya dengan temanku mau pergi cari jamur saja, soalnya takutnya nanti hujan. Jadi ini kami langsung mau berangkat, saya dan suami dengan adik. Adikku ikut teman-teman, terus temanku ikut di belakang juga. Ini saya boncengan bertiga, mereka berdua. Tadi juga kami sempat minum teh di dalam rumah dan makan kue ultahnya mamaku yang tadi malam. Oke, ini kami mau langsung cari jamur teman-teman. Semoga banyak kami dapat dan semoga belum banyak yang mencari teman-teman. Cepat jamur, cepat jamur. Dapat lagi guys, ini kita dapat dua. Orang suka cari, kalau rezekinya kita dapat. Yuk, di belakang pabrik banyak. Hitam. Hampir sama dan janjang warnanya.
Oke teman-teman, ini sudah kami cari, banyak sekali orang mencari teman-teman. Jadi ini saya dan temanku baru dapat sedikit. Di sini ada teman-teman banyak, wow, banyak sekali. Di sini ada. Di sini ada jamur guys. Banyak teman-teman, besar lagi tuh. Yeay, dapat jamur 1, 2, dapat 2. Ini masih banyak tuh, anaknya banyak. Tadi saya padahal cuma mau rekam suara teman-teman, tapi tiba-tiba saya lihat jamur banyak di sini. Yeay, dapat rezeki kita guys. Tuh tempatnya. Ini banyak juga yang masih telur. Ini batangnya saya ambil teman-teman. Kalau batangnya ini masih bagus, jadi saya ambil. Oke. Ini saya dapat guys. Dapat jamur besar. Oke, kita langsung simpan di kantong. Lihat lagi, apa tahu masih ada. Ini adalah pencari jamur dari bungku. Jauh sekali. Kakiku lecet teman-teman, kena duri. Ya saya lihat kamu dapat. Jangan ada yang racun. Kan kamu baru pengalaman. Oh, kamu diambil yang putih. Yuri, astagfirullahaladzim. Lihat guys, mereka mau bunuh dirinya mereka sendiri. Saya cek aja dulu ya mas. Saya tuh bulat-bulat gini, membeli gak ada tuh. Lihat guys, dia mau bunuh dirinya guys. Dibilang ambil batangnya saja kok sobat kuning. Ini kasihan nih. Aman, cuman yang tidak aman itu yang busu-busunya saja. Kalau soba coklat bawanya begini jangan nih ambil. Ya, kita renov di rumah.
Oke teman-teman, sekarang kami mau pulang karena jamur kami dapat sudah lumayan banyak, terus tidak terlalu banyak juga soalnya banyak yang mencari jamur juga. Kami mau pergi di tempat lain tapi agak jauh, jadi kami pulang ke rumah saja. Turun jalan. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ini adalah jamur yang kami cari tadi. Ini punyaku dan ini punyanya temanku. Terus kami mau bersihkan dulu akar-akarnya karena kotor teman-teman. Sebagian kami potong, sebagian tidak pas diambil di tempatnya. Jadi karena kotor di rumah saya potong biar bersih. Soalnya temanku mau bawa ke bungku, mau masak di kosnya. Karena kami dapat juga cuman sedikit, jadi saya kasih temanku saja yang saya dapat tadi. Itu tadi temanku malu, dia tidak mau dikasih kamera, dia tidak mau kerekam karena masih malu teman-teman. Ini kami, saya cek-cek jamur yang dia dapat, banyak juga jamur yang tidak bisa dimakan, ternyata ada beberapa. Ini saya bersihkan karena temanku jauh-jauh dari bungku ke sini mau cari jamur, jadi saya temani cari di belakang rumah. Tadi kami cari di dekat-dekat kompleks rumah saja teman-teman, soalnya kalau jauh-jauh takut nanti hujan kami basah, soalnya mereka tidak bawa baju ganti, jadi kami cari yang dekat-dekat rumah saja. Alhamdulillah teman-teman, ternyata kalau digabung jadi banyak, lumayan lah. Karena temanku juga sendiri di kos, jadi bisa ini cukup untuk dia. Ini temanku jauh-jauh dari bungku teman-teman, katanya pingin cari jamur. Karena lalu pernah nonton YouTube-ku cari jamur dan adik-adik, jadi dia pingin juga mencari jamur. Ini temanku lalu pernah kos sama-sama dengan saya waktu saya belum menikah, terus pernah satu tempat kerja juga, tapi sampai sekarang kami masih berteman. Oh iya, sedikit cerita, ini adalah teman satu letting kakak Tika, satu kelas juga, satu sekolah juga teman-teman. Cuman karena saya dengan dia pernah satu kantor, satu tempat kerja, jadi kami akrab sampai sekarang. Oke, kita singkat selesai bersihkan jamur. Ini kami lagi santai-santai dulu sedikit, soalnya temanku istirahat katanya capek. Terus dia tidak lama mau pulang, soalnya mendung teman-teman, takutnya hujan di jalan. Soalnya dari sini ke bungku itu sekitar 1 jam lebih. Ini mereka siap-siap mau pulang. Temanku di sini tidak lama teman-teman, soalnya sudah sore. Sebenarnya dia mau datang pagi, cuman karena hujan pagi, jadi datangnya tuh siang jam-jam 1. Ini mereka pulang habis asar karena mau hujan, jadi saya suruh pulang saja takutnya hujan di jalan.